بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yutillah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah Allah masih beri kesempatan kepada kita pagi ini untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu sholat subuh, dan kita bersyukur sekali bahwa kita bisa melaksanakan sholat subuh ini dengan berjamaah. Ini termasuk salah satu rahmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita berusaha terus untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan taklim majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah juga terus menjadikan ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana doa kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, aku minta ilmu, mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Ini doa kita setiap subuh. Sering saya sampaikan bahwa memang keseharian nanti yaitu kita dapat ilmu, dan berbagai ilmu macam-macam sesuai dengan profesi masing-masing juga. Kemudian kita juga cari rezeki. Karena kita ini enggak boleh di masjid terus ya. Salat terus itu kita kan enggak boleh. Bahkan di Quran juga Allah menyatakan wa idza qudiyatish shalatu fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kamu sudah selesai salat, ya bertebarlah kamu di muka bumi mencari karunia Allah. Tapi ingat, dalam mencari karunia Allah itu tetap baca wa dzkuru. Ingatlah kamu kepada Allah terus ya. La'allakum tuflihun. Jangan kita cari rezeki kemudian lali lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara kerjaan kita, dan kita lupa kepada Allah. Dan semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa pertemuan sudah kita sampaikan terkait dengan kita senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis Rasulullah menyatakan kul ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Jadi setiap umatku itu masuk surga kecuali yang tidak mau. Dapatkan iran qalu wa may yaba ya Rasulullah. Sahabat bertanya, Rasulullah siapa yang enggak mau masuk surga? Man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Jadi siapa yang mengikuti aku, taat kepada aku, kata Rasulullah, itu yang mau masuk surga. Dan siapa yang tidak mau mengikuti sunnah-sunnahku, itu termasuk yang tidak mau masuk surga. Jadi kita berusaha dalam kehidupan kita ini mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sekarang kita lanjutkan pada bab baru, itu bab tentang ta'awun alal birri wat taqwa. Bab terkait dengan masalah tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Kalau di Quran itu ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi bertolong-tolonglah kamu kepada bir wat taqwa dan takwa.
Dan jangan kamu bertolong-tolong dalam masalah dosa dan permusuhan. Nah, takwa itu kan kata Rasulullah, takwa hahuna. Takwa itu di sini. Jadi takwa itu ada dalam hati seorang. Dan definisi takwa itu kan bimtisali awamirihi wajtina binawahi. Takwa itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu takwa. Dan takwa itu sering saya sampaikan yang bahagia akan mendatangkan keberkahan. Kebalikannya orang yang enggak bertakwa maka keberkahan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di keluarga itu takwa ada, maka keberkahan itu luar biasa. Di masyarakat itu ada takwa, maka keberkahan akan turun. Kan Allah sudah menyatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau sekiranya suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Aku akan bukakan keberkahan dari langit dan dari langit ya ada, dari bumi juga. Anda bukan hanya saja dari langit, dari bumi keberkahan itu ada. Nah kalau sudah dari atas, dari bawah itu muncul, nah itu sudah sempurna itu. Dan itu tidak bisa diperoleh kecuali orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Nah jadi dalam keluarga itu kalau senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, maka akan muncul keberkahan. Sampai Rasulullah kalau setiap khutbah itu kan terkait dengan takwa yang dipesankan. Jadi ayat tadi ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang beriman takwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Dan berkatalah kamu dengan perkataan yang benar. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya manusia, takwalah kamu kepada Tuhanmu. Jadi takwa itu kita diperintahkan dan sering sampaikannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang hadapi, dan Allah akan berikan rezeki yang datangnya tidak terduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusan itu mudah. Fatazawwadu fa inna khairaz zatit taqwa. Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Itu di dunia bekalnya takwa. Di akhirat jangan diragukan lagi gitu. Innalil muttaqina mafaza. Orang bertakwa itu akan mendapatkan keberuntungan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka nanti dialog digiring ke surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha, begitu sampai di depan surga, pintu surganya dibuka, wa qala lahum khazanatuha, penjaga surga, juru kunci surga itu bilang menyambutnya, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat kamu, beruntung kamu, sejahtera kamu, masuklah kamu ke dalam surga selama-lamanya. Ya. Ada sahabat yang bertanya terkait dengan masalah apa itu dosa dan apa itu bir kebaikan. Kata Rasulullah, wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayyatali alaihin nas. Jadi dosa itu adalah apa-apa yang meresahkan hatimu. Nah, itu dosa. Wa karihta ayyatali alaihin nas, dan kamu tidak suka kalau perbuatan itu dilihat oleh orang lain. Makanya orang mencuri itu sembunyi. Orang nanda tangan kuitansi palsu itu kan mesti sembunyi. Enggak mau dilihat orang itu, enggak mau. Dan setelah itu mesti resah. Karena minang fitrah manusia itu gitu, ya. Jadi kalau habis berbuat dosa itu resah, apapun, ya, siapapun, fitrah manusia kalau habis melakukan resah, takut juga ketahuan orang, ya. Takut ya. Nah, akibatnya itu. Jadi kata Rasulullah, itu maha kafisotrika wakarita ayatolinas.
apa yang meresahkan hatimu dan kamu tidak suka kalau perbuatan itu dilihat oleh orang. Wal birru dan bir, kebaikan itu adalah husnul khuluk. Kebaikannya baiknya akhlak. Perilaku kita itu kalau kita berperilaku seperti contoh kata Rasulullah itu bir, kebaikan. Mau makan bismillah, habis makan alhamdulillah, mau masuk masjid itu termasuk bir semua gitu ya. Wat ma'anna bi qalbak, dan bisa menenangkan hatimu gitu ya. Beda kalau dosa tadi adalah meresahkan, kalau bir itu bisa menenangkan hati. Karena baik ya, saat kita ini sedang tawasu bil haq wa tawasu bis sabr ya. Berwasiat kepada kebenaran, berwasiat ini bir. Dan saya yakin di sini saat ini enggak ada yang resah, takut ketahuan orang. Enggak ada orang yang takut ketahuan orang saat kita ngaji. Senang kita. Kita ini saat ini dia sedang diliputi rahmat Allah. Bukan hanya itu saja, wa khufifatil malaika. Oh, kita ini sedang diliputi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bab ini kita juga awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Asr. Surat ini jangan bahagia. Ini sering baca sahabat. Wal asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Dan ini dipraktekkan juga oleh murid-murid kita ya di sekolah kalau mau pulang ya, kita baca surat Al-Asri. Nah, dimulai dengan wal asri. Allah bersumpah dengan masa, dengan waktu. Jadi kalau Allah itu bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu sangat penting bagi kita. Terutama waktu. Waktu yang Allah berikan kepada kita ini rahmat yang besar. Makanya wal fajri wal laili wadduha, wal asri, demi masa. Betapa pentingnya waktu kita yang Allah masih berikan kepada kita. Apa-apa itu kan terkait dengan waktu. Taklim ini juga terkait dengan waktu. Terkait dengan kesempatan. Itulah makanya Rasulullah menyatakan nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang besar, tapi manusia itu kadang enggak memperhatikan bahwa dua nikmat itu besar, yaitu as-sihhah, sehat, wal faragh, dan ada kesempatan, waktu. Dan hakikat waktu itu kan gitu. Waktu itu kalau kita berada dalam kesenangan, seneng gitu, itu kan rasanya sebentar. Tapi kalau dalam waktu itu kita tidak senang, menderita, itu lamanya enggak karuan. Nah, itu sifatnya waktu. Dan kata Ali, rezeki itu kalau luput dari kita, bisa kita cari besok. Tapi kalau waktu itu lepas dari kita, enggak bisa kita kejar lagi sudah. Sekalipun satu detik. Hanya menyesali sesuatu yang sudah itu, enggak ada gunanya. Karena enggak akan kembali. Gitu kan? Nah, niwal asri. Allah bersumpah dengan waktu. Innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Manusia dalam kerugian. Jangan diputus di sini ya. Waduh, berarti kita ini rugi, gitu kan. Makanya Allah masih mentaksis pengecualian. Siapa itu? Pertama, illal ladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Kita bersyukur kita menjadi orang yang beriman. Ada harapan menjadi orang yang tidak rugi. Karena di sini ajakannya ilal ladzina amanu, dan iman itu adalah pondasi, dan pondasi yang menunjukkan kunci diterimanya amal kita itu adalah iman. Kalau di surat Al-Anfal ya, yang sering dibaca itu. Ciri orang yang beriman itu siapa? Itu kan di situ disebutkan. Apakah kita sudah seperti ini nanti dalam kehidupan kita sehari-hari itu? Seperti di sini kan disebutkan innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang pertama. Sesungguhnya atau hanyalah, innama itu kan ada watul khasr kalau dalam bahasa Arab ya. Hanyalah orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah wajilat qulubuhum. Artinya kontak, terasa. Karena yang dicintai itu disebut. Jadi kalau seorang itu mencintai seseorang dan yang dicintai disebut orang, mesti kontak. Nah, ini yang kita cintai, ini kekasih kita betul-betul. Allah waliyul ladzina amanu. Allah itu kekasihnya orang-orang yang beriman. Kalau disebut dzikrullah wajilat qulubuhum, kontak batin kita.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka disini jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian selanjutnya ciri orang beriman itu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, imannya itu malah bertambah. Dan ayat ini kan ada dua ya, ada ayat qauliyah dan ada ayat kauniyah. Ayat qauliyah itu ya ayat-ayat Quran ini, begitu Quran dibaca Allah merintahkan wa idza qira'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Quran dibaca diam, dengarkan dan diam supaya kamu dapat rahmat. Apalagi kita baca, tambah. Makanya kalau kita baca kemudian lihat artinya, kita renungkan, itu luar biasa Quran itu. Ada kauniyah. Ayat-ayat kauniyah ini banyak banget, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam ini banyak banget yang ditampilkan untuk supaya kita renungkan, yang menunjukkan itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dalam diri kita sendiri Allah merintahkan wa fi anfusikum afala tubsirun, ya. Di dalam diri kamu itu apa kamu enggak lihat itu? Di situ itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rambut yang sudah putih itu yang susah untuk menumbuhkan menjadi hitam. Jenggot yang sudah putih begini, ya apa? Ada ilmu apa yang bisa menghitamkan lagi ya? Dari kalau disemir beda lagi ya. Kalau semir itu nanti pangkalnya juga putih. Seminggu aja sudah putih. Jenggot itu juga tanda kebesaran Allah yang Allah tampilkan untuk kita. Perempuan bisa makan nasi, laki makan nasi, perempuan bisa makan bakso, laki makan bakso, tapi perempuan enggak ada jenggotnya. Oh, itu afi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu itu apa enggak kamu lihat itu? Di situ ada tanda-tanda. Belum yang lain, gunung gitu ya. Pergantian siang dan malam itu kan disebutkan di dalam Quran kan, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sungguhnya terjadinya langit dan bumi, pergantian malam dan siang, itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Makanya orang berakal itu adalah alladzina dzakurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang punya akal senantiasa ingat kepada Allah, baik di saat dia berdiri, saat berbaring, saat dia duduk. Sambil Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan, kau ciptakan semua ini, enggak ada yang sia-sia ya Allah. Itu kauniyah. Selanjutnya wa ala rabbihim ya tawakkalun, kepada Tuhan tawakal, bukan tawakal ya. Makanya kalau baca Quran itu di sini pakai ada tasjidnya. Bukan ya tawakalun. Beda ya tawakalun dengan ya tawakkalun, beda. Kalau tanpa tasjid itu ya pasrah sajalah. Tanpa usaha. Tapi di sini pakai ya tawakkalun, itu pasrah tapi setelah usaha baru pasrah. Membaca Qur'annya di ya tawakkalun, enggak boleh ya tawakkalun. Nah, itu sudah lain arti ya tawak, pasrah setelah dia usaha. Itulah orang yang beriman itu begitu, enggak boleh pasrah bongkoan, tetapi apa, harus ada semacam ikhtiarnya. Selanjutnya ladzina yuqimuna shalah, salat. Orang beriman itu cirinya ya salat. Maka Rasulullah menyatakan al farqu bainal mukmin wal kafir tarkus shalah. Bedanya orang mukmin dan orang kafir itu apa? Meninggalkan salat. Karena kalau enggak salat ya itu tanda-tanda sudah enggak Jumatan 3 kali aja sudah dinyatakan kufur. Kemudian selanjutnya itu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, harta yang Allah berikan kepada kita itu kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti itu kata Allah, ulaika umul mukminun alhaqqa. Itulah orang-orang yang betul-betul beriman. Tapi janjinya Allah apa? Lahum darajatun inda rabbihim maghfiratun wa rizqun karim. Janjinya itu ada tiga. Yang pertama, Allah angkat derajatnya. Yang kedua, Allah berikan ampunan. Dan yang ketiga,
warzukum karim, dan Allah akan beri rezeki yang sangat mulia. Ini orang yang beriman. Jadi orang yang enggak rugi yang begini nih, gitu loh ya. Makanya kita berusaha terus ya menjadi orang-orang yang seperti tadi. Kalau disebut nama Allah, kontak batin kita, kalau dibacakan ayat Allah, tambah iman kita, kemudian kita bertawakal setelah kita berusaha. Kita sholat, jangan ditinggalkan. Nah, dan kita kalau sudah punya rezeki, kita gunakan rezeki itu dengan sebaik. Jadi orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu tentunya beramal soleh. Makanya orang beriman, ngaku iman tapi gak amal soleh itu pohon tapi gak ada buahnya. Gak ada manfaatnya, gak ada artinya. Gitu. Makanya disambung dengan wa'amilus sholihat. Nah fungsi amal soleh itu, nah nanti jangan bahagia insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Subhanallahi walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.